Ompong kelewatan. Ompong. Udah papa ompong udah tua. Kelewatan. Tis. Tis. Jangan. Enggak ada di toko tuh jidati, cakep banget. Mami tutup. Nah ini siap. Keras tadi apa ya? Kosong ini. Betul kosong. Oh iya. Kelimet tutup. Entas. Masih keras, sedap. Makan, mumpung masih anak-anak, masih ada durian, kau makan. Gitu. Nanti kalau kau udah tua, macam kayak kakek, kayak buyut, dia pingin makan durian, bingung. Gak ada yang beliin maksudnya. Bukan pada kikal ya? Jadi kecil dong. Bijinya kepes. Ini aja manis begini. Makan tas, makan tas. Kulitnya li enak pak. Kulitnya. Ya, kulitnya enak. Tapi yang masih kecil. Oh, yang belum matang ya rebus tenang. Dan ini ya punya. Ini kali. Ini hasil kebun sendiri. Gak beli. Gak beli. Ambil tas. Buru nih papa buka lagi. Makan. Banyak-banyak. Bagus ini untuk jantung dan pencernaan tentunya. Pak, menjadikan perut kenyang. Apa itu sih? Kalau mama malah kayak gitu dulu. Buat ini makan sama nasi. Loh, kok gak bersih kamu makannya tas? Sayang ini harus dibersihkan. Oh, habisin. Bukan nasi. Hah? Sama ketan. Mama udah rebus. Pakai gula. Aku tuh masih ingat waktu di Tebet. Tebet, oh gak percaya. Namanya kinca durian. Karena ketannya gak ada ya pakai nasi. Bukan. Nah iya, itu kan pakai nasi kan. Kau makan pakai nasi waktu di Tebet. Iya. Yang saya beli durian segede gini. 100 ribu lebih. Ini tas satu lagi tas. Kinca durian. Kinca direbus kasih gula merah santan. Mama udah gak pusing dimakan sendiri semua. Entah agak lembek-lembek. Hah? Agak lembek-lembek. Kamu yang salah kenapa langsung direbus? Tunggu dia matang dulu lah, digeletakin dulu. Mana sih? Ya orang udah dibuka begitu. Aku tahu, mau aku yang buka. Nah, aku yang suruh buka. Itu kan udah mulai manis. Tunggu dia matang dulu, baru rebus. Nah, emang si kepala sama dengkul masih berharga dengkul. Apa ini suara? Tiga tuh isinya kalau mau tahu. Makan tas. Itu baru buka itu. Ambil. Gede banget. Ambil salah satu. Dibilangnya atau dua tiga? Enggak, cuma dua itu. Nah itu aja. Semua juga gak apa-apa. Eh, udah diliatin aja. Nanti malah kebawah ngipir. Udah ini pegang sendiri. Oh. Bikin baik ya. Ini baru isi tiga tuh. Ralah. Oh. Jadi saling satu ya. Ini aku pilihin yang gede. Buat aku.
di Tuan Dulun Sulawesi saya sampai kekenyangan begitu. Habis makan durian, habis makan apa itu udang, makan durian. Tuh makan habisin. Yang satu tuh. Gak ya. Hah? Gak habis tuh yang tuning. Ini. Nyongki ya. Mising kae. Kerici amat lah. Nah, kalau ini namanya makan bersama-sama. Kalau kontennya kemarin ini makan mama sendiri habis dua durian. Kita sampai ke kameramennya cuma ngeliatin doang. Mama makan sendiri. Pak, jadi Maya pengen dicoba kabeh untune. Iya apa-apa, tinggal dicoba, tinggal ngomong. Terus jadi nganggo gigi ompong, gigi ompong. Palsu. Pakai susu nggak apa-apa. Manis. Oh iya. Manis. Manis yang susu. Kamu pakai yang sebelah sini. Katanya biar gak mabok. Aroma durian. Saya ini makan sama durinya ya. Duri ini pak. Itu dihabisin, dihabisin. Bisa cekan, tanggung. Lagian sih. Tidak, saya tidak akan saya. Jangan tas. Jangan dikitun. Apa-apa biar orang. Kamu ya. Itu kan zaman dulu ceritanya nggak ada gelas kan, ada gelas kan. Gak ada gas bagaimana? Misalnya makan di kebun kan nggak ada tuh, ya udah taruh ini situ. Kalau nggak ada gas bagaimana ada airnya? Kalau tadi mama minum air keran tas, itu. Mama itu. Iya, jadi kan kelapa tuh airnya udah papa tuang ke gelas, udah papa minum kan segelas setengah. Nah sisa satu gelas toh, papa taruh di ruangan sono. Nah itu plastiknya papa isi pakai air keran, air kelapanya. Plastik. Iya, yang plastik kelapanya ini. Oh. Tapi yang bagian air ya. Terus? Nah kan papa ngomong ini kelapa kok nggak dibuka-buka. Itu tas turun yang beli kata mama. Tuang. Mas tuang kok mungkin malah ini segelas buat papa, segelas buat Tasya. Aku ketawa. Dan dia sisanya yang di plastik ini buat mama kan. Mama aku kan biasa begitu ya. Semua diminum pakai plastik ya. Nah pas berasa begini air kok nggak ada rasa. Nah mau lepehin lagi. Emang air keran sih nanti pak? Air keran sih nanti. Belakang nggak pernah disuapi air terus tambah garam itu loh nanti bijinya mau kerebus mak enggak katanya direbus enak enggak enak ah hah nggak ada itu sih nggak ada apanya nggak ada durian nih rebus kan durian nih yang mau dia buangin pahit yang mana yang apa yang pahit durian mentah ini yang bijinya.
Jadi? Belum tua banget. Ya buangin di sini. Sama itunya dibuang semua? Ya enggak, masih. Kalau yang ngetin ini pasti santan. Bijinya kalau ada durennya sekali direbus. Kinca duren namanya. Enak makan duren. Enak. Enak sih.